Mutiara Safar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salah satu tradisi di negara Arab, terutama di Saudi, makannya satu nampan rame-rame. Ini untuk menjalin kebersamaan. Kadang-kadang mereka makan di rumah juga dengan model seperti itu. Suami istri sama anak-anak mereka, atau mungkin sama tamu. Jadi tidak asing kalau Anda diberikan hidangan seperti ini oleh orang-orang Arab, terutama di Timur Tengah, Anda tidak usah tunggu piringnya, karena memang makannya langsung dari sini dan menggunakan tangan. Bahkan biasanya agak unik, pemilik rumah itu merasa menghormati tamu kalau dia yang menyobekkan atau mengambil daging itu dan diberikan kepada kita. Jadi ini salah satu tradisi dan tidak ada yang aib tentunya dalam masalah ini, dan semua makan dengan tangan. Oke, kita akan makan siang insya Allah di Kota Taif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, bismillah. Mutiara Safar.